Oh, mm -hmm. Assalamualaikum, jumpa lagi di Dapur Mas Kamto. Resep kali ini bumbu kacang sate ayam. Bagaimana cara membuatnya? Simak video ini ya sampai selesai. Pertama, goreng kacang ya. Nah, untuk menggoreng kacang ini tidak perlu banyak minyak ya, secukupnya saja. Goreng kacang sampai berubah warna ya, dengan menggunakan peeling. Dan kira-kira kacang sudah matang atau sudah renyah. Nah, kita angkat ya nah kira-kira seperti ini ya sahabat tingkat kematangannya kalau lebih dari ini Nah itu berarti gosong ya sahabat Nah kalau gosong nanti bisa-bisa bumbunya pahit nah ini kacang yang saya goreng ini satu kilogram nih sahabat Nah kita lihat dulu kita dinginkan baik sahabat kemudian siapkan bumbu ya di sini saya sudah siapkan bawang putih 7 siung untuk kemirinya 7 butir dan untuk bawang merahnya ini dua kali lipat dari bawang putih ya Nah, untuk cabe keritingnya ini sesuai selera saja, langsung digoreng. Nah, untuk menggoreng ini ini jangan terlalu lama ya, sesaat saja asal layu. Nah, baik cukup, langsung diangkat saja. Kemudian gabungkan saja ya sama kacangnya dan di sini akan saya tambahkan daun jeruk. Nah, ini saya gunakan 4 lembar ya. Baik, sahabat, kemudian blender ya. Nah, kalau sahabat ingin menggilingnya di tempat penggilingan bumbu juga bisa ya. Atau bisa juga menggunakan penggilingan manual ya, sahabat, tapi di sini saya akan menggunakan blender saja. Baik, sahabat, kemudian tambahkan air ya, secukupnya saja agar memblendernya tidak berat ya. Baik sahabat, sudah agak halus, ditunda dulu ya. Kita siapkan air untuk memasak bumbunya. Kemudian blender lagi ya. Nah, baik cukup, sudah lembut sekali. Langsung saja dimasak sahabat. Nih, airnya kebetulan sudah panas. Nah, baik di sini saya menggunakan air cukup banyak ya, karena saya ingin memasaknya agak lama karena saya ingin bumbu ini awet ya nah buat sahabat yang mungkin ingin cepat memasak bumbu kacangnya boleh gunakan air sedikit saja ya agar cepat nah baik kemudian tambahkan gula ya di sini saya gunakan gula 2 butir ya gula merah baik kemudian tambahkan garam di sini saya gunakan garam satu setengah sendok ya Nah, baik. Kemudian aduk-aduk ya, dan sering-sering daduk ya, jangan sampai gosong bagian bawahnya. Nah, masak bumbu ini sampai benar-benar mengental. Nah, nanti akan keluar minyaknya ya. Nah, baik, sahabat, sudah mulai keluar minyaknya ya. Nah, ini lihat yang warna merah-merah muda ini. Nah, ini minyak kacangnya sudah mulai keluar nih, sahabat. Nah, ini bentar lagi bumbu ini matang ya. nah baik sahabat bagi sahabat yang ingin merayakan tahun baru dan mungkin ingin membuat acara bakar bakar atau bikin sate ayam atau sate kambing dan ingin menggunakan bumbu kacangnya yang mungkin bagi sahabat yang ada di daerah di pelosok yang mungkin jauh dari perkotaan nah silakan membuat sendiri ya bumbu kacangnya dan dipastikan bumbu kacang ini eh, mantap dan sangat detail ya dan sahabat pasti bisa mencobanya sendiri ya dan saya ucapkan terima kasih ya yang bagi sahabat yang sudah menonton video ini dan nantikan resep-resep dan tips dari dapur mas kamto dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh